Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Balik lagi sama Mas Gembul Channel di sini. Kali ini Mas Gembul akan memberikan tips bagaimana caranya agar kalian bisa mendapatkan uang lebih banyak di awal-awal game Car for Sale Simulator. Seperti Mas Gembul sekarang berada di depan Red Bar, teman-teman. Kalian bisa lihat pojok kanan atas itu, guys, duitnya Mas Gembul 149.000. Dan ini mobilnya Mas Gembul ya. Ini mobil BMW, coy. Oke. Caranya adalah seperti ini. Oh iya, pertama-tama kalian kalau udah punya duit banyak, usahakan beli palu dan beli tab ini ya, teman-teman ya. Jadi tab ini tuh berguna ketika kalian klik tab. Nah, di sini ada yang namanya tablet, teman-teman. Di tablet ini kalian bisa mengatur jual beli mobil kalian, dekorasi, kamera, upgrade segala macam itu melalui tablet ini tanpa harus ke office, teman-teman. Nah, ini ada 3 mobil yang Mas Gembul punya, teman-teman. Oke, langsung aja kita dengan cara berjudi kartu. Ini dia caranya seperti ini, teman-teman. Kita masuk bet langsung ke 20. Syaratnya harus ketika malam hari, teman-teman ya. Ketika malam hari kalian buru-buru ke sini, jangan langsung tidur, teman-teman. Langsung kita start ya. Sistem kartunya sangat simple. Oke, di sini kita memiliki angka 6. Musuhnya memiliki angka 11. Jika kita hit seperti ini, kartu akan ditambahkan ya, jatuh lagi jadi angka 13. Maksimal angka mulai dari angka 1 sampai angka 21, teman-teman. Di atas angka 21 kalian akan kalah ya. Ketika 13 kalian cukup aman atau mungkin kurang karena musuhnya 11 ya. Kita coba hit sekali lagi di sini. Oke, kita dapat satu kartu lagi dengan angka 18. Total kartu kita ada 4 kartu dengan angka 18, teman-teman. Kita coba stand di sini ya. Kita lihat kartu musuh 19 lebih besar daripada kartu kita. Artinya kita kalah, teman-teman ya. Kita bet lagi di sini. 2 tambah C 12, kita hit satu kartu lagi jadi 16. Kita coba stand di sini. 16 kartu dia, 17 kita kalah. Oke, kita coba ganti meja di sini, teman-teman. Oke, dapat kartu kita 14, dia 7. Kita tambah satu lagi, kartu kita menjadi 19. Kita stand di sini. Kartu dia 21. Kita makanya ini butuh grinding yang cukup lama dan susah, teman-teman ya. Kita harus tetap fokus. Oke, kartu 17, kartu musuh 6. Kartu musuh 21, kita kalah lagi ya. Jadi intinya ketika kalian sudah menang, bentar, aku liatin ya. Kelebihan ya, 21 ke 22 kelebihan, jadinya auto langsung kalah kita, teman-teman. Nah, ini 10 tambah 4, 14, kita coba satu hit kartu lagi. 15, kita coba hit satu kartu lagi. Angka tertinggi dia yang menang, teman-teman. 25 terlalu tinggi ya. Kita langsung bet terus, teman-teman. Dilihat di sini ya. Oke, kita mendapatkan angka 21, angka tertinggi dari permainan ini, teman-teman. Langsung saja kita stand. Musuhnya 15, 25 kelebihan tuh. Langsung nambah di sini 449 ya. Jadi ketika uang kalian masih sekitar 10.000, 15.000, caranya adalah kalian langsung escape, terus kalian klik save, teman-teman. Ya, begitu kalian menang 2 kali, 3 kali, duit kalian kan bertambah. Langsung kalian klik save, ya kan? Terus kalian main lagi. Klik save, kalian main lagi. Pokoknya langsung all in semua ya duitnya, teman-teman. Maksimal 20.000 untuk sekali bet. Nah, dapat lagi.
ya kan? Ini pokoknya di all in kan terus. Jangan khawatir habis, jangan takut habis. Karena apa? Karena kita udah save gamenya, teman-teman ya. Kita udah save gamenya. Begitu kalian duit udah nol nih ya, duit udah nol, langsung aja kalian ke main menu. Contohnya ini ya, contohnya Mas Gembul ya, berkurang jadi 449. Langsung aja kalian ke main menu seperti ini. Langsung next di sini. Nah, kita X welcome, langsung continue teman-teman, continue. Di sini dia akan loading ulang ketika terakhir kita save, teman-teman. Kita lihat duit Mas Gembul yang awalnya sekitar 500.000 ya, 449. Nah, ini 449 yang tadinya berapa, teman-teman? 300 kalau nggak salah ya. Nanti Mas Gembul cek ulang. Nah, seperti itulah tutorial cepat kaya di awal game Car for Sale Simulator. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di next video berikutnya. Mas Gembul pamit. Ciao ciao.